Bus Trans Padang ini ringsek setelah tertabrak kereta dan terseret sejauh 20 meter. Bus sampai tersangkut di sebuah warung kaki lima yang berada di pinggir rel di kawasan Anak Air Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Bus ditabrak kereta api jurusan Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Akibat peristiwa ini, supir dan kernet bus terluka dan menghancurkan satu warung milik warga. Dari keterangan warga, tabrakan terjadi karena tak berfungsinya palang kereta api yang berada di perlintasan. Terus saya ada kereta nyampe di sini, tidak terus. Terus sama dia kan, di tabrak mobil. Kondisi mobil bus penuh atau nggak ada orang? Ada, kosong, ya? Cuma supir sama kernetnya doang. Supir sama kernet, iya. Ada pelanggan nggak di sini nggak, Pak? Ada pelanggan, ada. Tapi pelanggan nggak fungsi lagi. Nggak fungsi lagi? Ya, nggak fungsi. Nggak ada yang nurunin. Warga berharap agar pihak kereta api segera memperbaiki palang kereta api agar tidak menimbulkan korban lain.